Siapa kamu? Serahkan bayi itu padaku. Aku tidak akan menyerahkan bayi ini. Siapa kamu? Serahkan bayi itu. Apa aku makan kamu sekalian? Kamu pasti akan habis. Akan banyak pemburu hadiah sepertiku. Nawangsi, aku tidak tahu bisa mencintai kamu atau tidak, seperti anakku sendiri. Aku sendiri punya anak dua. Sudah seharusnya kamu lahir dari kandunganku, nak. Dan aku menjadi ibu kandung kamu. Sungguh teganya kamu kakang jaga. Aku harus menanggung pil pahit ini. Kamu mempunyai anak dari perempuan lain. Aroma bayi akan kupersembahkan kepada ratuku, Ratu Gendeng Permoni. Ada apa ini? Aku merasakan ada bahaya. Nawangsi, Nawangsi dalam bahaya. Serahkan bayi itu padaku. Cunomanik, belum saatnya aku menemui putriku. Aku serahkan urusan ini kepadamu. Halangi makhluk itu. Jangan sampai ia mengacaukan takdir yang telah digariskan kepada Jakataru. Lindungi Nawangsi. Kasingan Dewo, Kanjeng Ratu. Cantik sekali kamu, sayang. Meskipun kamu sedang tidur, kamu terlihat cantik sekali. Siapa kamu? Serahkan bayi itu padaku. Aku tidak akan menyerahkan bayi ini. Siapa kamu? Serahkan bayi itu. Apa aku makan kamu sekalian? Ampun, ampun, aku akan menyerahkan bayi ini. Tapi tolong, jangan makan aku. Thank you.
Senopati Sundomanik. Aku peringatkan kamu, jangan pernah mencoba untuk mengusik manusia yang ada di rumah itu. Ampun, ampun. Bayi yang kau incar ini dilindungi langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul. Jadi, jangan kau sekalipun untuk mencoba mengganggunya lagi. Serbuk itu akan membuatmu melupakan apa yang baru saja terjadi. Selamat tinggal. Apa yang terjadi? Aku seperti merasakan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat pertama kali aku melihat gerbang desa ini, hatiku penuh keraguan dan kebimbangan. Tapi demi dirimu, Dinda Nawang Wulan, akan aku yakinkan diriku atas semua petunjukmu. Akan aku mantapkan hatiku dan akan aku tempuh hidup baru dengan orang yang kamu maksud. Ya, jaga. Bodoh. Hanya janji saja yang bisa kau ucapkan pada. Izinkan hamba menjelaskan. Baskolo minggir.